المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وإن كان من جميع الذنوب فصل وأول شيء dan pertama-tama sesuatu yabda'u bihil murid yang dimulai dengannya oleh seorang murid fi tariqillah di jalan Allah Ta'ala tashihu taubah adalah membenarkan taubat ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala min jami'il dhunub dari semua dosa-dosa. Ini adalah langkah pertama seorang murid yang salik menempuh jalan menuju Allah adalah membenarkan taubatnya, membetulkan taubatnya kepada Allah Ta'ala dari semua dosa-dosa, baik itu dosa kecil, terlebih lagi dosa-dosa besar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah langkah pertama seorang murid yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat, karena taubat itu pensuci dan penghapus bagi dosa-dosa. Jadi orang yang ingin berjalan menuju Allah harus bersih dari dosa. Cara membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bertaubat tadi. Kalau kita tetap kotor lalu berusaha untuk melangkahkan diri kepada Allah, bagus usaha itu. Tetapi kalau tidak bertaubat, masih dalam keadaan kotor, tetap saja tidak akan sampai. Jadi bagaimana? Tetap terus melangkah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seiring ibadahnya berjalan, seiring itu pula dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit taubat itu akan mengkikis dosa-dosa yang ada pada diri kita, sehingga tanpa dirasa kita bersih daripada dosa-dosa dan noda itu, sehingga kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah awal mula yang dilakukan oleh seorang murid dalam upaya berjalan di jalan Allah. Tashihu taubah, membenarkan taubatnya ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, min jami'il dhunub, dari semua dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu hanya bisa dihapus dengan taubat, sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu min dhanbihi kaman la dhanbalah." Orang yang bertaubat dari dosanya itu sama seperti orang yang tidak ada dosa lagi baginya. Kenapa? Karena taubat itulah yang menghapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum." Di dalam ayat Allah Ta'ala mengajak orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya. Berarti yang berbuat dosa tadi orang yang beriman itu? Iya. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang bermaksiat, justru malah yang diajak bertaubat itu orang-orang yang beriman. Jika orang-orang yang beriman saja disuruh taubat, apalagi orang yang banyak dosa dan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubat kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus daripadamu akan kesalahan-kesalahanmu.
Dengan apa? Dengan taubat tadi. Orang-orang yang beriman saja diajak untuk bertaubat kepada Allah, artinya dia ahli ibadah. Barangkali di samping beribadah kepada Allah, di dalam hatinya ada menyimpan rasa riya, rasa ujub, lalu kemudian mereka diajak untuk taubat kepada Allah agar ketika beribadah itu jangan sampai dicampuri oleh penyakit-penyakit hati. Ini adalah penyakit batin yang tidak tahu kecuali Allah, apalagi penyakit-penyakit zahir yang jelas kelihatan oleh mata. Maka itu lebih patut untuk kita minta taubat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Itu adalah langkah pertama seorang murid untuk menghadap Allah taala bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Wa in kana 'alaihi syai'un minal madzalimi li ahadin minal khalqi, dan jika ada atasnya sesuatu daripada kezaliman-kezaliman li ahadin minal khalqi bagi seseorang daripada makhluk, falyubadir, maka hendaknya ia bersegera biadaiha, dengan melaksanakannya, menunaikannya, ila arbabiha, kepada para pemilik-pemiliknya, in amkana, jika memungkinkan baginya. Kamu dulu pernah merampas hak milik orang lain, entah itu mungkin 3 tahun yang lalu atau 4-5 tahun yang lalu, lalu kamu ingin bertaubat kepada Allah, tidak cukup hanya dengan mengucap istighfar. Wajib barang yang kamu rampas dari orang lain tadi, kamu kembalikan kepadanya. Karena ini menyangkut hakul adami, hak kemanusiaan. Jadi kembalikan ila arbabiha, kepada para pemiliknya. Makanya jangan sampai jadi maling. Sebab bertaubat daripada dosa mencuri itu agak sedikit rumit. Karena kamu harus mengembalikan barang-barang yang dulu pernah kamu curi kepada para pemilik-pemiliknya. Sebab harta yang kamu curi itu adalah al-haqqul adami, hak kemanusiaan yang harus diberikan, diserahkan, dikembalikan kepada pemiliknya. Hati-hati. Sama juga para koruptor-koruptor yang mengkorupsi uang rakyat. Sulit untuk bertaubat lebih daripada maling lagi ini. Karena rakyat itu masyarakat luas, jangkauannya itu sangat luas. Mau kemana minta ampun, mau kemana minta halal. Hati-hati, dosa-dosa semacam ini kadangkala yang menjadi penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dosa-dosa yang seperti ini yang kadangkala membuat seseorang terhalang daripada syurga kelak di akhirat. Wal'iyadu billah. Kembalikan kepada pemilik-pemiliknya, inamkan jika memungkinkan. Artinya dia punya uangnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Punya gantinya untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Wa illa, dan jika tidak, saya enggak punya uang, saya enggak punya apa-apa untuk mengganti rugi dulu yang pernah aku curi atau aku rampas daripada si fulan. Saya enggak punya. Kalau enggak punya, wa illa fayatlubul ihlala minhum, maka meminta al ihlal, halal, minhum, dari mereka, minta halal kepada mereka. Datangi kamu dengan niat baik, terus terang kepadanya, Pak, kira-kira 5 tahun yang lalu Bapak ingat gak dulu Bapak kehilangan ayam misalnya? Oh iya, betul. Saya punya ayam 3 ekor, sisa 1 ekor. Tidak tahu 2 ekornya hilang kemana. Nah, sekarang saya sudah menyadari kesalahan saya. Sesungguhnya maling ayam 5 tahun yang lalu itu adalah saya. Misalnya, saya minta ampun, minta maaf, minta halal kepada Bapak.
karena saya ingin mengembalikan ayam itu, atau paling tidak ingin mengembalikan ganti ruginya. Saya juga enggak punya uang. Selain saya meminta kepadamu untuk menghalalkan perbuatan saya yang pernah saya lakukan 5 tahun yang lalu. Insya Allah orang itu tidak akan marah kepada kita. Dia pasti akan senang ketika melihat kita berubah dan berniat baik untuk tidak menjadi maling lagi. Nah, ketika dia mengatakan sudah aku halalkan, aku ikhlaskan, aku ridha dengan dulu yang pernah engkau ambil dariku, khalas, berarti selesai masalah kita dengan dia. Ini kalau hanya sekali dan hanya kepada satu orang. Kalau ke banyak orang ya banyak juga kan meminta halal sama mereka. Iya, begitu. Dulu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, beliau menceritakan pengalamannya di masa muda. Aku kalau belajar, kata Abu Yazid Al-Bustami, selalu saja banyak lupa. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru itu selalu aku lupa. Dan setiap kali beribadah sulit untuk khusyuk. Sudah berusaha tetap saja tidak bisa. Lalu aku muhasabah. Aku mengintrospeksi pribadiku. Apa mungkin aku pernah memakan atau meminum sesuatu yang haram atau paling tidak yang syubhat. Aku ingat dan aku pikirkan. Tetapi aku merasa aku tidak pernah memakan yang syubhat, meminum yang syubhat, apalagi yang haram. Sehingga aku pun memutuskan untuk menanyai ibuku. Barangkali ketika aku masih kecil dulu, ibu pernah memberiku makan yang tidak jelas syubhat atau bahkan haram. Karena aku tidak pernah merasakan lezatnya ibadah. Dan setiap kali belajar, pelajaran yang dipelajari selalu hilang, tidak melekat. Akhirnya saya memberanikan diri menanyakan kepada ibu. Wahai ibu, sewaktu saya masih kecil, apakah ibu pernah memberi saya makan yang tidak halal atau yang syubhat? Maka ibunya terkejut dan mengatakan, hasya lillah ya waladi, mustahil, tidak mungkin wahai putraku ibu memberimu makan yang syubhat apalagi yang haram. Itu kata Abu Yazid ketika saya masih kecil, kan bu? Iya. Nah sekarang saya mau tanya, ketika ibu mengandung saya, ingat gak? Barangkali ibu yang pernah memakan sesuatu yang syubhat. Sampai ketika masa beliau ada dalam kandungan dipertanyakan kepada ibunya. Sebab ketika saya masih ada dalam kandungan ibu, saya tidak tahu apa-apa. Maka si ibu mulai berpikir, mereply momen-momen masa hidup di masa lalu. Iya, hidup di masa lalu. Bingung kan dia pikirkan, sebentar wahai putraku, ibu mau mengingat-ingat dulu memori di masa lalu. Akhirnya ibunya teringat tentang satu kejadian. Ah wahai putraku Abu Yazid, ibu teringat waktu itu ibu sedang mengandungmu dalam perut ibu, dan ibu sedang mengidam. Maklum, wanita yang sedang ngidam itu tidak bisa ditahan-tahan jika ia menginginkan sesuatu. Jadi ibu melihat di depan rumah tetangga kita di sebelah, dia sedang menjemur keju di depan rumahnya. Ketika itu ibu sedang ngidam dan ibu tidak bisa menahannya. Ibu menginginkan keju tetangga sebelah rumah kita itu. Akhirnya ibu pun menyolek secuil sedikit daripada keju itu dan kemudian ibu jilat. Hanya itu. Kalau ibu sudah memakannya walaupun hanya secuil, maka ibu sudah tidak merasakan mengidam lagi. Kata Abu Yazid, nah ini sebabnya wahai ibu.
kenapa putramu ini tidak pernah merasakan kekhusyuan dalam ibadah? Ini sebabnya wahai ibu, kenapa putramu ini setiap kali belajar selalu saja pelajarannya hilang, tidak melekat. Maka saya mewakili ibu, izinkan saya mewakili ibu untuk minta halal kepada tetangga sebelah rumah kita. Kata ibunya, silahkan wahai putraku. Maka Abu Yazid berkunjung, bertamu ke rumah tetangga sebelahnya. Lalu kemudian ia mengatakan tentang cerita ibunya itu kepada tetangga yang ada di sebelah rumah. Dia menceritakan kejadian yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu, bahwa ibunya sewaktu mengidam, dia dalam kandungan menyolek secuil daripada keju yang dijemur di depan rumahnya. Maka Abu Yazid minta halal kepada tetangganya. Ketika mendengar cerita itu, maka tetangga itu pun langsung menghalalkan. Kata dia, wah coba bilang sama saya, jangankan secuil, semuanya saya kasih kalau dia minta. Ya sudah, kalau gitu saya halalkan dah, gak ada masalah lagi, halal, saya ridha, saya ikhlas. Kata Abu Yazid Al-Bustami, demi Allah, sejak orang itu menghalalkan secuil keju yang pernah dicicipi oleh ibuku sewaktu mengandung aku dalam perutnya, maka detik itu pula, sejak itu juga aku menjadi kuat hafalanku, ingatanku di saat belajar, dan detik itu juga aku merasakan kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, secuil keju pengaruhnya sampai sedemikian rupa. Bagaimana kalau lebih daripada secuil? Bagaimana kalau sesuap memakan yang haram atau bahkan sepiring? Dan bagaimana kalau itu kita lakukan setiap hari? Uang riba, beli perabotan rumah dari uang riba, beli panci, alat-alat dapur dan lain-lain dari uang riba, beli makanan dari uang riba, pantas gak ada rasa takut sekeluarga sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas lupa akan akhirat yang dikejar dunia, dunia dan dunia. Karena ternyata dia sudah dikenyangkan oleh makanan-makanan yang tidak halal sehingga mendarah daging di tubuhnya. Nasihat demi nasihat tidak akan pernah mau didengar oleh orang yang seperti ini, karena syaitan sudah bersarang di dalam dirinya seiring dengan darah yang mengalir di tubuhnya, karena sudah penuh daripada yang haram. Dia sudah tidak peduli dengan agama, sudah tidak peduli dengan nasihat walaupun itu keluar dari lisan para ulama. Dan ulama ketika menyampaikan nasihat bukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi dari ilmu yang mereka pelajari daripada kitab dan sunnah, dari ilmu yang mereka pelajari daripada ijma' dan qiyas para ulama, dari ilmu yang mereka pelajari daripada guru-guru mereka yang silsilah sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia tetap tidak peduli. Apalagi kalau ada yang disematkan kepada seseorang bahwa dia adalah kiai atau ulama, walaupun tidak kenal, walaupun tidak jelas asal-usulnya, yang penting dia melihat di media sosial mengatakan halal, udah, karena itu sesuai dengan nafsunya, dia mendukung ulama yang tidak jelas itu. Ada aja yang memadahkan boleh. Nah, videonya dengarkan bujur-bujur. Enggak tahu ini latar belakangnya apa. Ulama jenis apa? Aliran jenis apa? Enggak peduli dia. Yang penting sesuai dengan keinginan nafsunya. Yang penting ulama ini atau yang diklaim sebagai ulama tapi belum tentu ulama, sesuai dengan liurnya, cocok lawan liurnya, sesuai dengan kehendak nafsunya, didukung sama dia. Padahal bertemu dan bertatap muka aja belum pernah. Kenapa? Sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tuh,
membolehkan aja. Gak tahu ini ulama Nusantara atau ulama yang tidak jelas asal usulnya atau berpemahaman liberalisme, gak ngerti dia masalah itu. Yang penting cocok dengan keinginannya, di share kemana-mana untuk mencari pembenaran. Na'udzubillah. Karena apa? Dia sudah gak ada takut kepada Allah. Pantes secuil keju dapat mempengaruhi bahkan janin yang ada dalam perut. Ini bukan Abu Yazidnya yang makan, ibunya, dan itu pun di saat mengidam, dan itu pun hanya secuil. Pengaruhnya sampai sedemikian rupa. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Pantas gak pernah takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu di matanya seperti biasa. Yang haram itu seakan-akan halal. Karena sudah terbiasa. Mendarah daging di tubuhnya. Na'udzubillah. Bagaimana bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sampai 100 tahun berusaha, berusia, tetap saja gak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau seperti ini terus, ayo rubah haluan dari sekarang. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha. Kapan lagi kita mengecap manisnya ibadah? Kapan lagi kita merasakan nikmatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِنَّ الَّذِي تَكُونُ ذِمَّتُهُ مُرْتَهِنَةً بِحُقُوقِ الْخَلْقِ لَا يُمْكِنُهُ السَّيْرُ إِلَى الْحَقَّ. Sebab sesungguhnya, nifaq sababiyah namanya nih. Sebab sesungguhnya alladzi yang takunu zimmatuhu adalah tanggungannya itu murtahinatan tergadaikan bihuquqil khalqi dengan hak-hak makhluk. Orang ini la yumkinuhu sayru ilal haq, tidak memungkinkan akan dia untuk berjalan menuju Allah yang maha benar. Kalau orang masih ada sangkut paut dengan hak-hak kemanusiaan yang belum ditunaikan, lalu ingin sampai berjalan menuju Allah, tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benahi dulu hak antara kamu dengan sesama manusia. Kalau kamu pernah merampas hak milik orang lain, kembalikan kepadanya. Atau paling tidak minta halal sama dia. Minta maaf jika engkau pernah menggibahnya, minta maaf. Dengan demikian kamu sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan makhluk. Kamu sudah tidak ada lagi persengketaan dengan makhluk. Ayo sekarang berjalan menuju Allah, kamu akan sampai. Selagi kamu masih ada terpaut dengan sesama makhluk, lalu ingin sampai kepada Allah, la yumkinuhu sayr ilal haq, tidak akan memungkinkan baginya untuk berjalan kepada Allah yang maha haq, yang maha benar. Percaya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau enggak mungkin bohong. Ini wali yang bilang, beliau yang mengatakan kepada kita menurut pengalaman beliau sendiri. Wa syartu sihhati taubati, dan syarat sahnya bertaubat, sidqun nadami ala dzunub, sungguh-sungguh menyesali atas dosa-dosa. Ini syarat sahnya bertaubat, kita menyesali dosa-dosa kita. Orang yang menyesali dosa-dosanya tidak mungkin kembali lagi melakukannya. Makanya beliau mengatakan, ma'asihatil azmi ala tarkil audi ilaiha, bersamaan dengan sahnya tekad, al-azm tekad, ala tarkil audi, atas meninggalkan untuk kembali lagi ilaiha, kepadanya dosa-dosa tadi. Menyesali perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di masa lalu daripada dosa-dosa tadi, dan bertekad di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi mengulanginya. Ya, buah daripada penyesalan adalah tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu sebenarnya buah daripada rasa sesal tadi. Kalau orang menyesal, nggak mungkin dia kembali lagi mengulanginya. Ada orang berjalan di suatu jalan dan jalan itu licin. Dia memilih untuk berjalan di jalan yang licin. Akhirnya terpeleset, jatuh, nyesal dia. Nyesel saya lewat sana. Padahal di sebelah sana ada jalan, gak licin, bagus, kenapa saya memilih jalan itu? Akhirnya dia gak mau lagi lewat sana.
Iya, enggak mau lagi karena menyesal, trauma. Lihat aja orang yang trauma, enggak mau lagi dia ngulanginya. Ada orang belajar sepeda motor, baru pertama belajar udah gas kenceng, akhirnya jatuh. Esok harinya disuruh belajar, enggak mau lagi dia. Nyesal saya kemarin belajar. Akhirnya sampai besar enggak mau lagi naik sepeda motor. Trauma, nyesal dia. Biasanya orang menyesal, benar-benar menyesal, sidqun nadam, sungguh-sungguh menyesal, itu hasil buahnya dari penyesalan itu tidak akan mungkin ia kembali lagi mengulangi perbuatan yang sama. Kalau dia sudah tahu bahwa kemarin dia ketika berjalan di tempat itu terpleset dan jatuh, dia enggak mau lagi lewat sana. Dia ambil jalan yang satunya. Milih untuk selamat. Ini tobat, ceritanya kembali lagi, tobat, kembali lagi, bukan tobat itu, tomat itu. Iya, bukan tobat kayak gitu. Sampai kapan ia bertekad untuk tidak kembali lagi mengulangi dosa-dosa itu? Muddatul umri, semasa hidupnya. Maksudnya seumur hidupnya, selama umurnya, seumur hidupnya. Gak mau lagi sudah. Cukup sudah, saya enggak mau lagi mengulanginya. Wa man taba an syai'in minadh dhunub wa huwa musirrun 'alaihi. Dan barang siapa yang bertobat daripada sesuatu pun minadh dhunub dari dosa-dosa, wa huwa musirrun 'alaihi, sedangkan ia terus-terusan melakukannya, katanya tobat tapi tetap dilakukan. Aw azimun 'alal 'audi ilaih, atau bertekad untuk kembali lagi melakukannya, fala taubata lahu, maka tidak dikatakan taubat baginya. Tidak ada taubat baginya, maksudnya itu tidak dianggap taubat. Ada orang pecandu narkoba atau minuman keras, mau berangkat haji atau mau berangkat umroh. Jadi sementara mau berangkat umroh dan haji aja dia taubat dari minuman kerasnya, taubat dari narkobanya, taubat dari nyabung ayamnya. Saya berhenti dulu nyabung ayam, berhenti dulu, ada kalimat dulunya, berarti ada kemungkinan diulang lagi nanti. Saya berhenti dulu minuman keras, saya berhenti dulu narkoba, nyabu-nyabu. Apa? Saya mau berangkat umroh sama istri, nanti kalau sudah datang umroh saya main lagi. Kan gitu, ada kalimat dulunya soalnya. Coba benar-benar taubatan nasuha. Saya sebentar lagi akan menghadap Allah, menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilannya, akan pergi ke Baitullah, akan pergi ke Madinah berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya akan taubat dari dosa-dosa saya. Saya taubat dari narkoba, saya taubat dari minuman keras. Saya enggak mau lagi berjudi. Dan itu akan saya pegang sampai akhir hayat. Ini baru taubat namanya. Ini enggak sementara mau umroh saja. Macam-macam. Ada juga yang sementara ingin mengawinkan putrinya saja. Saya kan mau jadi wali nikah, nanti wali nikah tuh harus tidak punya dosa. Saya mau tobat dulu ah. Nanti kalau putri saya sudah saya nikahkan, saya kembali lagi main biliar. Kembali lagi nongkrong di warung jablay. Ya Allah, ini tomat bukan tobat ini. Hati-hati, itu bukan tobatan nasuha. Fala taubatalah, maka tiada tobat baginya. Artinya tidak dianggap taubat itu. Waliyahadzubillah, main-main kamu. Wal yakunil muridu 'ala dawami fi ghayatin minal i'tiraf. Ini yang paling penting. Dan hendaknya terus menjadi waliyakunil muridu, dan hendaknya menjadi seorang murid itu alat dawami, atas terus menerus, fi ghayatin, pada puncak minal i'tirafi, daripada mengaku bitaksiri, dengan penuh kekurangan, anil qiyami, daripada melaksanakan, bima yajibu alaihi, dengan yang wajib atasnya, min haqqi rabbihi, daripada hak Tuhannya. Nah, jadi seorang murid itu tidak akan pernah puas dengan ibadah yang ia lakukan. Dia selalu memandang ibadah yang ia lakukan itu kurang. Itu tugas seorang murid yang salik untuk bisa sampai kepada Tuhannya. Dia tidak pernah merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan. Bahkan dia mengakui ibadahnya itu serba kekurangan.
sehingga ujub tidak bersarang di hatinya. Apa sih ujub itu? Ujub itu bangga diri, merasa sudah puas dengan ibadahnya. Di Cikdam ini yang rajin puasa Daud cuma saya, gak ada yang puasa Daud seperti saya. Hari ini puasa, besok tidak, lusanya lagi puasa, besoknya lagi tidak, terus berhalat hari. Itu kan puasa Nabi Daud, dan itu puasa yang sangat afdol, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia merasa puas dengan ibadahnya itu, padahal baru sebulan bisa puasa Daud. Dan ketika bangun malam bisa witir, bisa tahajud, merasa lagi sepertinya di Jikdam ini tidak ada yang seperti saya. Jam sekian, jam 2 malam saya bangun, saya tahajud, saya witir, saya baca Quran. Yang lainnya nih pasti pada tidur nih, cuma saya yang bisa melakukannya. Kayaknya cuma saya yang wali di Bandar Sari ini atau di Cikdam ini. Subhanallah, ini telah dipermainkan oleh iblis laknatullah alaih. Merasa paling bersih, merasa paling suci, merasa jadi wali. Bahaya ini nanti. Ini bahaya. Jadi permainan setan, iblis, orang kayak gini. Ya, seharusnya ketika kita beribadah, kita akan merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu penuh dengan kekurangan. Kita sadar dan kita mengetahui dengan diri kita sendiri. Kita tahu kekurangan kita. Pandang kekurangan itu, jangan sampai merasa cukup, merasa puas, merasa sempurna. Sulit. Kalau orang merasa dirinya sempurna, biasanya selalu melihat kekurangan orang lain. Tetapi kalau orang merasa dirinya itu penuh dengan kekurangan, dia tidak akan sempat membaca kekurangan orang lain. Iya. Orang yang suka melihat kekurangan orang lain itu karena merasa dirinya sudah sempurna, sehingga tidak mau mengoreksinya. Tetapi kalau orang merasa dirinya penuh kekurangan, boro-boro membaca kekurangan orang lain, dirinya sendiri aja banyak kekurangan. Begitu. Sudah, dia terus memandang kepada aib dan kekurangannya dan berusaha untuk membenahinya dan menyempurnakannya. Begitulah semestinya seorang murid. Ini kalau orang lain, kekurangan orang lain, dia pandai sekali menilai. Giliran kekurangannya sendiri, dia lupa. Ini namanya semut di pinggir laut, apa di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Inilah yang membuat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wardah mengatakan, Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Perhatikan kata-kata beliau, sangat baik dan penuh dengan hikmah. Bahasanya aja bagus sekali. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah merahmati, didoakan agar mendapat rahmat. Siapa? Imro'an, seseorang ahda menghadiahkan hadiah, dibilang hadiah sama beliau. Menghadiahkan apa? Kepadaku, uyubi, akan kekurangan-kekuranganku, akan keaiban-keaibanku. Bukan malah dimarahi, bukan malah dihardik atau dicaci maki, malah didoakan. Mudah-mudahan orang yang menghadiahkan keaibanku kepadaku dirahmati oleh Allah. Aib yang diberitahukan oleh orang lain kepada Sayyidina Umar mengenai diri pribadinya itu dianggap hadiah sama beliau. Hadiah. Kalau kita kira-kira menganggap apa itu? Kita anggap orang itu mencoreng nama baik kita, padahal tidak, itu hadiah sebenarnya. Akhirnya apa? Enggak terima. Akhirnya apa? Yang keluar dari mulutnya, terserah kuai, cara undai, unda jua nang masuk neraka, ada nyawa jua. Nah, salah kayak gitu. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu terletak di saling menasehati. Justru ketika kita saling menasehati, disitulah terletak agama. Kalau kita tidak saling menasehati, enggak kelihatan agamanya. Tidak kelihatan keislamannya. Ini malah kadang ketika diberitahukan tentang kekurangannya, maaf Pak, itu enggak boleh dalam agama, Pak. Itu dilarang. Dosa kalau dilakukan. Oh, kamu sok tahu. Saya lebih dulu makan garam daripada kamu. Kamu bocah ingusan baru lahir kemarin, udah nasehatin orang tua. Marah-marah.
Udah marah-marah, yang dibahas tentang makan garam lagi. Pantas kebanyakan makan garam, tinggi darah kamu. Iya, marah-marah. Iya, pian lebih dulu makan garam, tapi nggak belajar di pesantren, yang nggak tahu hadis, nggak tahu Quran, nggak tahu hukum. Iya, silahkan pian lebih dulu makan garam, tapi ulun lebih dulu di pesantren dari pian. Gitu jawab. Kasihan. Sulit. Kalau Sayyidina Umar malah didoakan sama beliau. Radhiyallahu anhu warḍah, luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab. Hadiah kata itu hadiah. Orang ngasih tahu kekurangan saya itu hadiah. Karena dengan mengetahui kekurangan saya bisa menyempurnakannya. Saya doakan dia. Saya terima kasih banyak kepadanya. Ya kalau orang kayak Sayyidina Umar semua, enggak kiamat-kiamat dunia. Wa mata hazina ala taqsirihi wa ankasara qalbuhu min ajlihi falya'lam annallaha 'indahu idh yaqulu subhanahu ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Wa mata hazina, dan kapanpun si murid itu sedang kapanpun si murid itu bersedih, ala taqsirihi atas kekurangannya, dia sedih, ya Allah banyak sekali dosa yang hamba lakukan, ya Allah sangat kurang hamba beribadah mengabdikan diri kepadamu, malu hamba di hadapanmu, nangis dia sedih. Wangkasara qalbu, dan terluka hatinya. Min ajlihi, karenanya Allah, atau karena kekurangannya tadi. Karena Allah atau karena kekurangannya tadi, sama aja. Kalau menangisi kekurangannya, ya dia menangis karena Allah berarti. Min ajlihi, ayo min ajli taksir atau min ajlillah. Pokoknya dia sedih dan hatinya terluka karena merasa banyak kekurangan kepada Allah. Min ajlihi, min ajli taksirihi fi ibadatillah atau fi haqqillah. Nangis dia sedih. Falya'lam, kata Imam Haddad, maka hendaknya dia mengetahui si murid yang sedang bersedih karena merasa banyak dosa, banyak kekurangan di dalam menjalankan haknya kepada Allah. Falya'lam, maka hendaknya dia mengetahui annallaha indahu, bahwasanya Allah ketika itu ada di dekatnya, ada di sampingnya. Maksudnya Allah dekat dengannya. Bukan berarti Allah duduk kayak kita berdampingan berdua begini, enggak. Allah tidak bertempat. Maksudnya Allah di saat itu sedang memperhatikan dia, sedang ada di dekatnya dan memperhatikannya ketika si hamba itu merasa bersedih atas kekurangannya selama ini. Sedih, nangis dia. Ya Allah, betapa banyak dosa yang hamba pikul, betapa banyak kesalahan yang hamba lakukan, sementara selama ini hamba tidak pernah peduli denganmu, tidak pernah mengindahkan perintahmu, tidak pernah menjauhi laranganmu. Hamba sekarang datang tidak memiliki apa-apa selain hanya mengharapkan ridhomu. Kepada siapa lagi hamba bertumpu harap jika bukan kepadamu, ya Allah. Nangis dia sedih. Maka orang yang seperti ini berarti Allah sedang memperhatikannya, Allah sedang dekat dengannya. Kenapa? Itu yaqulu subhanah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam al-hadis al-qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku ada di sisi orang yang terluka qulubuhum, hati-hati mereka, min ajli, daripada karena aku, kata Allah. Aku ada di sisi orang-orang yang terluka hatinya karena aku. Siapa orang yang terluka hatinya karena Allah? Yaitu orang yang bersedih atas segala kekurangannya dalam menjalankan hak Allah. Orang yang bersedih atas segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan, kemudian ia menyesalinya. Terluka hatinya, sedih hatinya. Allah senang dengan orang ini, dan Allah ada di dekatnya. Orang yang ahli maksiat lalu bertobat dan bersedih seperti ini dekat dengan Allah, dan apabila dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Karena orang yang banyak dosa lalu bertobat, tidak ada yang diandalkan.
Tidak ada yang diandalkan, murni yang dia harap hanya rahmat dan ridho Allah saja. Beda dengan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah berdoa, dia merasa ada yang diandalkan. Saya kan tadi sholat, saya kan tadi baca Quran, ya Allah kabulkan doa saya. Berarti dia masih mengandalkan sholat dan baca Qurannya. Tapi kalau ahli maksiat, taubat kepada Allah, menghadap kepada Allah, apa yang mau diandalkan? Tidak ada. Tulus hatinya, murni, hanya mengharap ridho dan rahmat Allah. Di saat itulah Allah memandangnya. Di saat itulah Allah Ta'ala akan siap menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya. Jika kamu pernah merasakan seperti itu, pegang baik-baik, bertahan di sana. Jangan lagi melenceng daripada jalan, karena kamu telah berada atau sedang berada di rel, di jalan yang benar. Itu di rel yang benar, jalan yang benar. Jangan melenceng lagi sudah. وَعَلَى الْمُرِيدِ أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ أَصْغَرِ الذُّنُوبِ فَضْلًا أَنْ أَكْبَرِهَا أَشَدَّ مِنْ إِحْتِرَازِهِ مِنْ تَنَاوُلِ سُمِّ الْقَاتِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالصَّوَابِ. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang murid dalam upaya menjaga dirinya daripada dosa-dosa. InsyaAllah kita baca di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar dan kita pelajari bersama bisa kita amalkan, sehingga kita sebelum melangkahkan kaki menuju hadratullah bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, menyesali perbuatan-perbuatan kita di masa lalu karena banyak melakukan dosa-dosa dan teledor, lalai, kurang dalam menjalankan hak kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menyesali perbuatan itu, sehingga dengan rasa sesal yang mendalam, lalu kita sedih, hati kita terluka, lalu menangis, Allah dekat dengan kita, Allah memandangi kita, dan Allah akan kelompokkan kita dalam kelompok para su'ada, orang-orang yang beruntung daripada kalangan awliya dan salihin. Amin. Allahumma amin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة.